Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat satu movie review yang bertajuk Train to Busan Present Peninsula. Peninsula ni adalah satu sequel daripada Train to Busan pada tahun 2016. Yang mana kalau hampa tak tengok pun Train to Busan pada tahun 2016 tu, hampa boleh je pi wayang tengok Peninsula ni. Sebab apa? Sebab Peninsula ni tiada kaitan ataupun tiada kesinambungan dengan Train to Busan yang pertama, melainkan latar belakang zombie tu yang sama. Okey. Sinopsis Peninsula ni adalah mengenai seorang bekas tentera yang bernama Jong-soo, iaitu dia berjaya melarikan diri pada tahun 2016 dan menjadi pelarian di negara Hong Kong. Bila mana dia hidup sebagai pelarian ni, dia hidup dia terumbang-ambing, tak ada duit, dan satu hari mafia daripada Hong Kong bagi tugasan ataupun misi dekat Jong-soo ni dan abang dia, yang mana untuk pulang balik ke Korea Selatan pada waktu malam bagi mendapatkan sebuah truk yang berisi berjuta-juta dolar dalam tu. Jika Jong-soo ni berjaya bawa pulang duit dalam truk tu, mereka akan dapat half daripada duit tersebut dan boleh meneruskan kehidupan mereka dengan bahagia di Hong Kong walaupun sebagai pelarian. Itu adalah sinopsis cerita ni. Okey, Peninsula ni adalah cerita yang mana masih lagi berlatar belakangkan Korea Selatan, iaitu di Incheon. Dan waktu tu dah 4 tahun Korea Selatan di kuarantin ataupun di lockdown, yang mana tiada lagi kemasukan ataupun keluarnya orang daripada Korea Selatan. Okey, apa yang aku suka tentang movie Peninsula ni, yang pertama adalah mengenai isu yang cuba diketengahkan pada awal cerita ni, iaitu mengenai pelarian. Yang mana isu ni kalau kat Malaysia tengah hangat mengenai isu Rohingya kan, pelarian Rohingya. Dan dalam cerita ni adalah mengenai pelarian Korea Selatan, yang mana negara mereka bolak balik disebabkan virus zombie dan terpaksa menjadi pelarian di negara orang. Bila mana jadi pelarian, kita terpaksa melakukan apa sahaja untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itu yang pertama aku suka. Yang kedua aku suka adalah mengenai watak kanak-kanak dalam cerita ni, yang mana watak kanak-kanak dalam cerita ni memberikan impak yang sangat positif kepada para penonton dengan aksi-aksi, dengan emosi yang dibawa, dengan reaksi muka mereka semua tu memang menyentuh hati kalau hampa tengok watak budak-budak dalam Train to Busan Peninsula ni. Yang ketiga, apa yang aku suka adalah dari segi editing dia punya zombie. Yang mana kalau hampa ingat balik, Train to Busan yang pertama, editing zombie dia tak macam real sangat. Tetapi untuk Peninsula ni memang superb dia punya zombie. Nampak macam real dia punya kedudukan zombie, movement zombie tu memang real lah, sonok. Dan yang keempat adalah Mortal Kombat menggunakan weapon ataupun senjata dalam cerita ni, memang orang panggil pun terbaik lah. Bagaimana pelakon-pelakon menggunakan senjata, menggunakan kenderaan, berperang dengan zombie, menggunakan bom dan sebagainya, memang sempoi kalau kau tengok. Dan yang kelima adalah mengenai taktikal ketika menyerang zombie ataupun diserang oleh manusia yang jahat. Memang dalam movie Train to Busan Peninsula ni menerangkan tentang taktikal-taktikal peperangan jika menentang musuh lah. Kalau kau tengok, dia lebih kepada peperangan lah, bukannya kepada sentimental perasaan mengenai kekeluargaan dan sebagainya. Benda tu ada tapi tak diketengahkan oleh penerbit. Okey, apa yang aku kurang suka tentang cerita ni adalah mengenai storyline dia, yang mana jalan cerita Train to Busan Peninsula ni dia agak tidak jelas dan tidak bermotif pada awalnya. Sebab apa? Sebab dengan starter dia diarah untuk pergi ke Korea Selatan balik hanya disebabkan untuk mengambil wang berjuta-juta dolar. Tetapi pada aku lah, benda tu sebenarnya tak relevan. Sebab apa? Kalau hang nak gadai nyawa, hang nak pergi ambil berpuluh juta dolar, tetapi pada hakikatnya hang perlu menempuhi segala cabaran ketika menentang zombie dan juga orang-orang jahat dekat Korea Selatan kan? Tak berbaloi. Okey, yang kedua apa yang aku tak suka adalah dia punya storyline untuk nak sampaikan kepada penonton. Apa yang dia nak cuba sampaikan kepada penonton, aku tak beberapa faham. Melainkan apa yang nak disampaikan tu adalah mengenai taktikal peperangan. Itu yang aku faham. Dan bagaimana untuk survive sekiranya kita diserang ataupun kita yang menyerang. Itu aku faham lah dalam cerita ni.
dia tak berapa sampai sangat mesej tentang kekeluargaan seperti mana Train to Busan yang pertama. Yang ketiga, apa yang aku kurang suka tentang movie ni adalah mengenai watak utama dia, seorang bekas tentera tu, lelaki tu. Sebab apa? Sebab aku tak faham apa function dia dalam cerita ni, melainkan dia hanya ditugaskan untuk pergi ke Korea Selatan bagi dapatkan wang tu balik. Dan yang kelima, apa yang aku tak suka tentang cerita ni adalah dia punya ending. Yang mana ending dia memang, kalau hampa tengok dekat wayang, membuang masa, waste of time lah kepada penonton. Sebab apa? Sebab penonton tunggu lama tengok ending dia macam tu. Jadi tak berapa best sangat lah aku rasa. Kalau nak dibandingkan Train to Busan dengan Train to Busan Peninsula, memang agak berbeza dia punya storyline. Yang mana Train to Busan Peninsula ni, dia tidak mengenengahkan zombie sangat, tetapi lebih mengenengahkan tentang watak-watak yang ada dalam cerita ni. Yang mana kalau kita tengok Train to Busan yang pertama, memang mereka fight dengan zombie, mereka buat tentang pengorbanan keluarga, mereka buat tentang pengorbanan yang mana kita nak nak selamatkan dulu dan sebagainya. Tetapi dalam Peninsula, dia tak ada semua tu. Dia bukan tentang apa yang kita nak selamatkan orang, tetapi sebaliknya bagaimana kita nak melawan perasaan takut kepada diri sendiri dan apakah yang diri kita mampu buat untuk orang lain. Dia tak banyak pasal zombie sangat. Secara kesimpulannya, Peninsula ni dia tak setaraf lagi lah dengan Train to Busan yang pertama. Walaupun storyline yang berbeza, bagi aku Train to Busan yang pertama best lagi. Tapi bagi aku untuk Peninsula, aku boleh bagi rating 3/5 lah. Untuk kalau keseluruhan per 10, aku bagi 7/10 lah. Okey, itu sahaja daripada aku. Sekian, terima kasih.